asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Hendro Kusumo MHH SI selaku Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Ibnu Sina. Yang saya hormati Bapak Sugianto selaku Kepala Sekolah SMK Indoteknika. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Ibnu Sina dan SMK Indoteknika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat pembacaan sholawat Nabi, kelima mauidhoh hasanah, dan yang terakhir doa dan penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah agar acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Acara yang pertama yakni telah kita buka bersama. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Mayori dan sari ilawahnya oleh Ananda Ica. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Thank you.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagi yang pembaca dan yang pendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sukianto STMM kepada yang bertugas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. السلام عليكم.
Ya
Ya Allah, waghfir 'anni sayyi'ati.
menyebar kemana-mana, bisa dinikmati oleh umatnya. Kita di Indonesia bisa enak ya, sholat banyak masjidnya, ya mau cari ilmu banyak pondoknya. Ini adalah perjuangan Nabi Muhammad ya, diperjuangkan perang nyawa ya, taruhannya nyawa ya, sangat berat ya perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dikubur ya, Nabi Muhammad sudah meninggal itu masih berjuang untuk umatnya ya, subhanallah. Nabi Muhammad di alam kubur itu memperjuangkan, dia masih hidup. Coba bayangkan, Nabi Muhammad sudah meninggal tapi bisa berjuang untuk umatnya yang masih hidup. Bagaimana perjuangannya? Perjuangannya Nabi Muhammad itu bersyukur ya, kalau umatnya itu berbuat baik, kemudian orangnya baik, senang Nabi Muhammad ya. Atau Bu Sri, Pak Hendro, Pak Sugi, santri ya, Darul Mukhlisin, berbuat baik ya, mengaji, sholat, ini senang Nabi Muhammad ya, bersyukur ya, di alam barzah senang ya. Jadi murid ya, santri Wati anaknya soleh-soleha, santri bunga soleh ya, guru-gurunya, guru SMK SMK, orang yang takwa semua, Nabi Muhammad itu bersyukur ya, menjadi orang yang baik umatnya. Orang yang baik itu orang yang bermanfaat kepada lingkungannya. Ini seperti ini Pak Indro, Pak Sugi, ini bermanfaat ya ilmunya. Bu guru, bapak guru, manfaat kalian semua yang punya ilmu nanti diajarkan di masyarakat, itu adalah orang yang baik. Kalau seperti itu Nabi Muhammad senang, di kuburan itu senang karena umatnya baik ya. Kemudian Nabi Muhammad itu istighfar, minta ampun kalau umatnya itu berbuat jelek, suka ngerasani teman, ngerasani guru nih, ngerasani ustaznya, ngerasani kiai ini. Nabi Muhammad minta ampun. Kalian dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad minta ampun, itu pasti dikabulkan sama Allah ya. Kamu mikir enggak, memikirkan Nabi Muhammad enggak? Nabi Muhammad itu memikirkan kalian ya. Di kuburan juga memikirkan bagaimana ya, murid SMA Ibnu Sina perbuatannya ini, akhlaknya. Kalau jelek, Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah. Ya Allah, siapa? Putri, dia telah berlaku buruk, ampunilah ya Allah putri. Ya, diampuni. Itu ya perjuangan Nabi Muhammad di alam kubur ya, masih ingat umatnya, memperjuangkan, minta ampun ya. Jadi dosa kalian itu dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad, bilang semua dosa kalian ya bisa masuk surga karena Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu haram untuk masuk neraka ya. Semuanya umat Nabi Muhammad masuk surga, tapi tinggal amalnya, yang amalnya banyak diridhoi Allah ya masuk surganya cepat ya, yang nyantai-nyantai masuknya surga ya nyantai-nyantai, tapi masuk surga semua. Karena kunci surga itu apa? Kuncinya masuk surga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, itu kunci masuk surga. Jadi masuk surga semua nanti ya umatnya Nabi Muhammad. Kemudian di alam akhirat masih berjuang ya Nabi Muhammad itu ya, di mahsyar ya. Di mahsyar itu ya, matahari itu didekatkan dengan kepala kita itu 70 cm ya, enggak sampai 1 meter. 70 cm. Sekarang itu matahari berapa juta ya dengan kita itu. Kalau siang sudah panas, apalagi di akhirat itu matahari ya didekatkan dengan kita
70 cm, gimana rasanya? Ya, di akhirat itu ya, telanjang bulat. Jadi kita enggak mikir bokol, enggak mikir karena panasnya matahari itu ya. Enggak mikir anak, enggak mikir bojo, enggak mikir nenek. Mikir nasibnya sendiri itu pusing, ya. Enggak pusing gimana? Matahari dekat dengan kita. Apa enggak meleleh kita? Ya. Ke barat cari Nabi Muhammad. Muhammad di mana kau Muhammad ya? Ke barat enggak ketemu. Ke timur enggak ketemu. Ke selatan enggak ketemu. Ke utara enggak ketemu. Memang Nabi Muhammad tidak di Mahsyar. Ya, jadi enggak ketemu. Akhirnya Pak Saiful cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pak Indra cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, di mana kau? Kemudian Nabi Muhammad dengar, itu suaranya siapa ya? Suaranya Bapak Saiful. Oh, umat saya ini. Udah, ditolong ya. Bapak Saiful ditolong oleh Nabi Muhammad. Dapat pertolongan Nabi Muhammad. Dapat syafaat. Kenapa? Karena dulu ya ikut memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ditolong Nabi Muhammad itu loh. Kemudian tujuannya kita memperingati maulid Nabi itu apa? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Orang cinta itu selalu menyebut namanya. Kalau kalian punya pacar pasti ingat terus, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Ya, sudah makan ya? Belum, kalau belum baca bismillah. Kalau sudah baca alhamdulillah ya. Ingat terus. Itu pacar ya. Pacar kita enggak bisa menolong kita di akhirat ya. Kita ingat terus. Nabi Muhammad yang bisa menolong kita. Seharusnya kita harus ingat terus. Gimana caranya? Ya baca shalawat sallallahu ala Muhammad tiap hari ya. Minimal 100 kali ya. Sallallahu ala Muhammad ya. Sebelum subuh salat tahajud baca shalawat ya, minimal 100 kali, lebih banyak lebih baik ya. Kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad, melaksanakan ini peringatan Nabi Muhammad, sering baca shalawat tadi. Subhanallah ya, suaranya sudah bagus ya, berapa kali shalawat tadi ya, luar biasa ya, cepat masuk surganya ini ya, pertolongan dari Nabi Muhammad. Amin, diaminkan masuk surga, tak diaminkan. Semoga yang baca salawat masuk surga cepat. Amin, ya, diaminkan ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah kita bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ya, dulu mau sholat ke masjid tiap hari itu diludahi orang ya. Tiap hari bukan satu kali. Kalau kamu diludahi gimana? Umpamanya siapa ya? Siapa nih santri? Kalau diludahi teman gimana? Diludahi, enak-enak sholat diludahi gimana? Marah enggak? Wanita arung. Tiap hari diludahi ya. Subhanallah sabarnya ya. Tiap hari diludahi Nabi Muhammad marah? Enggak marah ya. Enggak marah. Tiap hari diludahi. Suatu ketika yang meludahi ini enggak meludahi orang yang sakit ya, enggak bisa meludahi. Ya. Kemudian Nabi Muhammad orang pertama yang menjenguknya. Kalau kamu tiap hari diludahi orang terus orangnya sakit gimana kamu? Kapok. Tiap hari ludahi ya. Ya. Nabi Muhammad tidak ya. Dia tambah menjenguk pertama kali ya, sebagai akhlak Rasulullah ya. Kita harus bisa meniru akhlak Rasulullah itu. Itu aja, karena ada penceramah lain ya dari Bapak Syaiful. Ini sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian.
mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي ألف مرة حرم الله جسده على النيران الحديث. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMA Ibnu Sina dan SMK Indoteknika beserta Bapak Ibu Guru karyawan yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang punapa siang menika kita saged lempak dalam rangka memperingati Maulidur Rasul. Mugi-mugi ingkang kita lampahi mangke bener-bener kecatet dening Allah sebagai amal soleh wa sholihah. Amin ya rabbal alamin. Kabeh kalipun rahmat ugi salam mugi tunjuk dening satu-satunipun junjungan kita Nabi Agung yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salanjutipun kanten menika dua ceramah otomatis kula damel kultum mawon. Kuliah 7 menit. Singkat padat selesai. Kalau mau jamaah sholawat cukup banyak membaca sholawat sampai-sampai satu hadis saya utarakan, man sholla alaiya alfa maroh haramallahu jasadahu anhu. Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasul, sebanyak alfa maroh, 1000 kali, haramallahu jasadahu ala niran, Allah mengharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Mafhum khulafah daripada hadis ini berarti kita halal memasuki surga karena alfa maroh yang kita baca. Padahal kalau mau alfa maroh kurang 3. Nah, masih kurang 3. Maka mari kita tambah 3 supaya pas 1000 kali.
yaitu salawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'atu bil qubur wa tahwaju bil qurub wa tuqadu bil hawaij wa tunadu bil radaid wa husnul khatim wa yustasqalu man bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adabi kulli ma'lumilah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'atu bil qubur wa tahwaju bil qurub wa tuqadu bil hawaij wa tunadu bil raghaib wa husnul khatim wa yustasqalu man bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adabi kulli ma'lumilah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'atu bil qubur wa tawaliju bil qurub wa tuqadu bil hawaij wa tunadu bil raghaib wa husnul khatim wa yustasqalu man bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Di dalam syair untuk Maulidur Rasul ini, saya masih kecil dulu, mungkin masih ingat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Amin. Syair itu mengatakan begini. 12 Rabiul Awali tahun filat tahun 5
yang dibahas tentang kelahiran, bisa perjuangan, bisa juga detik-detik beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, karena ini pamungkas terakhir, kata saya tadi kultum detik-detik saja ini yang terakhir. Terakhir Rasulullah ingin menghadap Allah. Namanya malaikat Israel menghadap Kanjeng Rasul. Ya Rasul, assalamualaikum ya kekasih Allah. Waalaikumsalam. Ada apa kamu kesini? Kaulah menghadap panjenengan menika badhe mencabut nyawa panjenengan atas perintah Allah. Nah, yo apa rasa mencabut nyawa niku? Luar biasa. Dicoba bener-bener cabut, masih belum keseluruhan. Dari bawah terasa sakit. Oleh Rasul diberhentikan. Jangan kau teruskan. Jangan kau teruskan. Jadi dicabut nyawanya itu sakitnya seperti itu. Bagaimana kalau umatku merasakan seperti itu? Jelas tidak mampu. Jelas tidak mampu. Lah terus pundi Kanjeng Rasul saiki aku menjauh awakmu usul nang pangeran. Lek kapan umatku iku takwa wedi nang pangeran. Itu nanti jangan dicabut nyawa seperti itu. Lebih-lebih selalu ingat padaku, yakni berselawat kepada beliau. Jadi matur nang Allah kono, menghadap Allah. Nah, oleh sebab itu Rasul sebelum meninggal itu yang di katakan oleh beliau, ya salam, ya salam, ya salam, ya umati, ya umati, ya umati. Bukan anak dan istri, umatnya. Dengan itu, kalau kita selalu ingat kepada Rasul, Rasul pun juga ingat kepada kita. Malaikat menghadap Allah menceritakan apa yang dikatakan Rasul kita. Alhamdulillah Allah menerimanya. Allah menerimanya. Nah, bagaimana strategi Allah agar umat-umat Muhammad itu dicabut nyawa tidak merasa sakit, bahkan bisa tersenyum. Pemandangan surga berada di hadapan si orang yang dicabut nyawa. Jadi kalau sudah pemandangan surga ada di hadapan kita, tidak ada rasa sakit sama sekali. Karena kenikmatan surga tiada bandingannya di alam semesta ini. Kalau sudah di hadapan kita, otomatis umpama dituntun dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa. Karena apa? Hal-hal yang buruk itu tidak ada, yang sakit tidak ada. Tenang, enak, bahagia.
otentik lagi pemandangan dunia saja seperti itu, apalagi surga. Contoh pemandangan dunia bagaimana kisahnya Nabi Yusuf waktu Zulaikha memandang Yusuf, waktu orang-orang satu negara memandang Yusuf, tangannya teriris oleh pisau, bercucuran darah tidak terasa sakit. Apalagi surga. Oleh sebab itu, resep kita takwa. Kalau takwa ini benar-benar kita bawa menghadap Allah, wa insya Allah, apa yang diminta Rasulullah, ya salam, ya salam, ya salam, ya umati, kita mendapat keselamatan dari Allah atas doa-doa yang diminta Rasulullah untuk kita semua. Itu sedikit sebagai pamungkas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kepada kita semuanya. Fid dini wa dunya wa akhirah. Akhir qaul, wallahu muwafiq ila awami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang disampaikan beliau-beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ditutup, saya sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Benar-benar hati kita munajat kepada Allah. Seluruh apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma bihaqqi shalawati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaibati shalawati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaibati shalawati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bimunazzalati shalawati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa darajatana, irfa darajatana, irfa darajatana wa qabbil maqasidana, wa qabbil maqasidana, wa qabbil maqasidana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al marar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib ya Allah. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحه. قل للنبي صلى الله عليه وسلم.